pembicaraan kita sama Aurel kemarin saya lupa. Wah, hari ini GeoRap ke-6 ini disampaikan presentasi oleh Muhammad Izul Haq, pemanfaatan drone DigiPentium Pro 4 untuk observasi kerusakan jembatan Patihan Lama di Jembatan Magun Harjo Madiun. Wah, keren. Diikuti oleh semua mahasiswa geomatika ini. Pertama ini ada pendahuluan drone ditemukan oleh Archibald Low asal Inggris pada tahun 1916. Saat itu drone pertama kali digunakan pada Perang Dunia Pertama. Untuk tujuannya ini adalah untuk observasi jembatan yang patah akibat banjir pada April 2021 kemarin yang bertempatkan di jembatan Patihan Lama Madiun. Jadi untuk hasil dari pekerjaan kemarin ini adalah citranya dengan luas lahan kurang lebih 50 hektar dengan total foto yang terambil adalah 344 dengan total pixel 93.834 dengan GSD 4,47 cm per pixel. Seperti ini penampakannya. Saya tutup presentasi saya pada kali ini. Semoga membawasan, saya juga baru belajar. Maafkan bila ada salah kata ataupun salah pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan penataan batas di wilayah Kabupaten Bojonegoro terdapat dua ruas jalan yang dilakukan penataan yang panjang 46 km. Kemudian membuat perintis batas atau pemasangan tol batas. Yang ketiga, justru harus clear dengan itu. Contoh tadi itu ya, yang pas pertanyaan di Faisal tadi itu yang menjadi PR besar, itu harus clear. Kenapa? Nanti kalau menjadi sarjana teknik geomatika, kalau lulus empat dasar ini tidak mudeng, ngerti ya, tidak mudeng ya, bahaya. Jadi nanti kalian grade-nya turun loh, bukan sebagai sarjana teknik, tetapi apa? Operator. Ya, kita bersama Kaprodi Geomatika. Mas Erik, Mas, luar biasa nih kegiatan GeoRap. Apa yang sebenarnya pengen dicapai dengan kegiatan GeoRap? Jadi yang pengen dicapai dari GeoRap adalah menumbuhkan atau meningkatkan atmosfer akademik di Prodi Geomatika. Wah, keren. Jadi supaya teman-teman itu terbiasa berpikir ilmiah, berkarya ilmiah, dan disampaikan secara baik, latihan ke sesama teman-temannya dulu sebelum nanti masuk ke presentasi KP, presentasi TA, dan lulus menjadi sarjana teknik geomatika. Wah, keren G. Terima kasih semuanya, ini keren semua. Geomatika? Yes. Sudah bersama saya ini Muhammad Izul Haq yang baru saja selesai mempresentasikan hasil kerja praktiknya. Oke, Zul. Tentu banyak manfaat ya saat kemarin kerja praktik memanfaatkan teknologi canggih untuk monitoring jembatan ya. Oke, kamu bisa cerita lagi. Untuk kemarin itu waktu KP saya mendapat pengalaman yang luar biasa, karena pada saat saya kerja praktik kemarin itu saya diberi kesempatan untuk menyopir atau mengoperasikan drone DJI-Pentium 4 untuk observasi jembatan yang patah yang berada di Madiun.
seperti itu. Ini pengalaman yang menurut saya langka dan susah didapat dan mahal juga sih. Soalnya yeah, kalau kita kita les atau kita les ke tempat lain itu bayarnya mahal drone-nya. Ya, Ken. Nah, tadi disaringkan ke teman-teman. Nah, ini luar biasa karena sekalian latihan ya untuk besok presentasi seminar proposal berhasil ya. Nah, Jul, kalau boleh berharap Sukmen setelah lulus apa yang pengen dilakukan dari ilmu teknik geomatika? Kalau masih rencana, Pak, ini rencana saya pengennya kayak buka, pengen punya drone yang banyak. Wah, keren. Jadi pengusaha ya. Ya, betul betul. Pengusaha tapi dengan cara yang dengan cara dan ilmu yang saya dapatkan dari geomatika. Betul, memanfaatkan teknologi ya, canggih betul untuk kemajuan bersama. Keren ya. Mudah-mudahan apa yang kamu peroleh selama di geomatika mensupport cita-citamu. Amin. Ya, keren. Wes, selamat Jul. Ini, ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ah, udah bersama saya Muhammad Faisal Topkuraman, presenter kedua. Tadi nyampaikan apa, Zal? Tadi tentang judul KP saya, yaitu pemetaan penataan batas perizinan penggunaan kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro untuk pembangunan jalan dan jembatan dengan menggunakan metode GNSS. Weh, neng hutan berarti? Iya, Pak. Kamu di sana benar? Iya, Pak. Saya di sana 1 bulan. Weh, keren. Nah, dari pengalaman ikut pekerjaan tersebut, dapat apa aja? Yang pertama, saya dapat memahami, Pak, suatu rangkaian proses pekerjaan dari awal sampai akhir. Yang kedua, saya dapat ilmu baru. Yang ketiga, saya dapat melaksanakan studi KP saya, Pak. Wah, jadi di geomatika dikembangkan bagaimana implementasi ilmu-ilmu di bangku kuliah langsung di lapangan ya, di real project ya. Oke, Yen, besok udah lulus pengen kerja di mana? Atau saya pengen ngapain? Saya ingin jadi surveyor yang bisa mengikuti perkembangan teknologi di zaman, Pak. Wah, keren ya. Jadi harus dimulai dari sekarang ya. Iya, Pak. Banyak belajar, banyak berlatih. Kabarnya mau ke luar negeri besok? Insya Allah, Pak. Wah, kemana? Timur Leste. Wah, ke Timur Leste. Ikut proyek dosen ya. Wah, keren wes. Pengalaman ke luar negeri. Semester 7 sudah punya pengalaman nanti proyek di Timur Leste. Keren, Sel. Geomatika? Yes. Bisa. Wah, luar biasa, teman-teman semuanya. Sambil juga silaturahim antar angkatan ini. Oke. Geomatika? Yes. Geomatika? Yes.